Kami telah sampaikan bahwa untuk subsidi tahun ini saja yang jumlahnya sudah 502 triliun, itu yang menikmati itu bukan mereka yang berhak. Jadi dari 502 triliun subsidi yang ada di jalan sekarang ini, itu 70% itu untuk mereka-mereka yang justru memiliki kemampuan. Jadi memang terjadi pemborosan. Jadi ibaratnya subsidi ini kita bakar di jalan untuk mereka yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu kami merasa bahwa karena penikmat dari BBM bersubsidi ini adalah mereka yang mampu, jadi salah satu opsi yang memang patut dipertimbangkan adalah penyesuaian harga. Tetapi berbagai mana penyesuaian harganya, apakah dilakukan secara sekaligus, apakah dilakukan secara bertahap, apakah naiknya 10%, 20%, 30%, itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.